Iya, sono cepetan. Eh, jangan dong. Gue ngeri masuk mantu. Wadah, ada hantu sih siang bulung kayak gini. Udah cepetan, sono ambil. Udah. Sono cepetan. Tau nih, cepet. Makasih sih lo. Wah, berani banget tuh anak. Itu rumah hantu. Hantu! Lari! Hantu! 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 Sikit-sikit, gue main bola. Hantu! Hantu! Eh, stop. Ada apa sih, ada apa? Junet dibawa hantu! Dibawa hantu? Mas, muk apaan? Muk cangkir. Bukan. Muka rata. Muka rata. Pingsan dulu. Tak. Pingsan. Muka rata apaan ya? Baik, bos. Baik. Saya pindahkan semua barang-barang curian kita ke rumah ini, bos. Aman, bos. Iya. Karena di rumah hantu ini, orang-orang pada takut. Karena serem sekali, bos. Iya. Oke, bos. Ayo, cepat dikit deh. Ayo. Aman gue dengan barang ini. Lu ngapain bawa gua kesini sih, Chan? Turun, Jun. Coba kamu lihat. Apakah hantu itu benar-benar ada? Enggak. Gua gak mau, Chan. Takut gua, Chan. Gimana kalau lu pakai kamera lu aja, Chan? Tahu, Jun. Kamera lu bisa ngapain listrik. Aduh, iya ya. Turun, Jun. Iya. Tapi ntar lu bantuin gue ya, Chan, kalau ada apa-apa ya, Chan. Tenang, Jun. Chan, lu mau kemana, Chan? Kau mundur, jangan mundur dong, Chan. Chan, gimana sih?
gue ada suara yang gak mau. Gak mau serem ini. Chan, rumahnya serem, Chan. Sekali lagi, Yun. Enggak deh, lu aja deh, Chan, yang masuk, Chan. Tenang aja, Yun. Aku kan di sini. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Coba dekati rumah itu. Ya udah, bener ya, Chan. Sekali lagi, Yun. Iya. Yun, di samping kamu. Ini pasti aku. Ais, Kenapa dia takut sama aku? Kamu udah apa, Chan? Pokoknya gula gak bertanggung, Chan. Iya, apaan sih? Tahu. Ya udah, mendingan kita masuk aja yuk. Jangan apa? Kenapa? Nanti kalau setannya muncul lagi gimana? Iya, serem. Kalau kita nggak masuk ke sana, gimana kita bisa nolongin Junet? Ya udah, mending kita masuk aja. Tuh. Ayo. Mama. Mama. Enggak, Bu. Enak aja makan. Kasih uang setoran dulu, baru makan. Mana uang setorannya? Maaf, Bu. Aku tuh udah capek maafin kamu, tau nggak? Bu, saya tadi abis nolongin orang yang kesurupan, Bu, di rumah hantu. Rumah hantu, Jun? Iya, Bu. Kamu tadi ke rumah hantu, Jun? Iya, Bu. Terus di sana saya ngeliat hantu muka rata, Bu. Ih, saya takut banget, Bu. Ih, serem. Aduh, Jun. Malam ini kamu nemenin tidur Ibu di kamar Ibu ya. Aduh. Ibu takut sama hantu muka rata, Jun. Iya, Jun. Aduh. Ayo, Jun. Aduh. Chan, tolongin kita dong, Chan. Iya, Chan. Iya, Chan. Junet hilang, Chan. Hilang di mana? Si Junet hilang di rumah hantu, Chan. Iya. Kapan? Dari kemarin, Chan. Ayo makannya, tolongin kita selamat si Junet. Ayo, Chan. Iya, Chan. Iya, Chan. Ntar dulu. Ini ada apaan sih? Bang Jun, kita mau selamatin Junet. Junet hilang di rumah hantu. Hah? Di rumah hantu? Iya, Bang Jun. Ntar dulu. Sorry banget nih. Abang, sekarang berangkat sekolah dulu. Nanti aja ya, pulang sekolah. Abang janji. Yaudah, Bang Jun janji ya. Janji ya, Bang Jun. Ya. Oke, dadah. Gue gak yakin kalau ada orang yang berani masuk rumah hantu itu. Kalau dia yang berani bayar gue 1 miliar, gue mau. Siapa yang mau bayar lo? Gue berani. Tapi gue harus adu nyali sama tukang bajaj itu. Udah, Jun. Dani, Jun. Terima, Jun. Jun, terima. Ayo, Jun. Terima, Jun. Udah lah, Jun. Satu lagi, siapa yang berani masuk rumah hantu itu lebih dari 15 menit, dia pemenangnya. Kalau lo menang, lo boleh deketin Nadia. Tapi kalau lo kalah, jangan harap lo bisa deketin Nadia lagi. Jun, terima Jun, kamu harus berani. Nanti dari jauh aku doain biar kamu gak ditangkap sama setan. Ya. Udahlah Jun, terima aja. Iya Jun, terima. Ayo jawab. Oke Yan, gue terima tantangan lo. Bagus. Ntar malam gue tunggu lu di sana jam 8 tepat. Jangan telat lu.
Coba santai aja, pasti menang. Pasti kau menang. Jangan takut, Jun. Maju. Pasti kita pasti mendukung lo kok. Iya. Berani masuk rumah hantu itu? Iya, berani lah. Tapi gue harus pakai ide. Maksud lo? Pertama-tama, gue biarin dulu si Jun masuk duluan. Tapi, tanpa sepengetahuan dia, lo berdua harus masuk nemenin gue ntar. Hah? Gue? Ya siapa lagi? Takut lo. Jun, aku minta obang kembang. Hah? Obang kembang? Oh iya, iya, iya. Nih. Gimana Nil? Udah beres belum? Aduh, sabar dong Jun, ini kan susah tahu. Gawat Nil, sebentar lagi gua harus tanding sama Rian masuk rumah hantu itu. Nah, kita batalin aja Jun. Hah? Gak bisa Nil, nanti Rian malah nyerang gua terus Nil. Gak apa-apa Jun, tanpa kamera aku masih bisa menjaga kamu. Ya udah Nil, kalau gitu lu ikut gua ke rumah hantu. Enggak Jun, takut. Iya, Nil. Teman kita, Nil. Chan, aku aja nonton Casper ngompol. Takut. Ah, udah. Ayo cepetan ikut. Masukin, masukin. Ayo, cepetan. Takut. Remyan. Serem, serem. Udah lo masuk duluan cepetan. Ntar dulu dong. Kita sweet deh, sweet dulu ya. Sweet, sweet. Gak ada sweet-sweetan. Emang udah peraturan dulu duluan. Cara masuk duluan. Iya, iya. Buruan. Iya, iya, iya. Cupu lo Jun, cupu! Kok merinding? Setan Jun! Aduh! Gawat nih. Gawat kenapa? Mereka nyorotin lampu ke muka gue. Ya gue kabur. Daripada topeng gue kelihatan. Ternyata mereka bukan hantu. Anak itu mau kabur. Oh. Ayo tangkap. Kameraku harus bisa nyala malam ini. Iya, Chan. Aku janji. Jun, aku masih ragu kalau hantu tadi adalah hantu. Maksud lu apaan, Chan? Kenapa dia takut dengan lampu? Emangnya kalau dia takut sama lampu itu bukan hantu, Chan? Lu kan udah lihat sendiri, Chan. Kalau mukanya itu rata. Bang Jun! Bang Jun! Bang Jun ini kemana aja sih? Si Junet itu belum ketemu, Bang. Ya ampun, si Junet. Iya, iya, iya. Nil, buruan Nil, kita masih selamatin Jonet, Nil. Tunggu sabar, Jun, belum selesai. Aduh, sabar ya, Nil, cepetan. Gila, gua kan sudah pesan, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai topeng kalian kelihatan orang. Topeng kalian sudah kelihatan tawanan. Oke, tawanan sudah melihat topeng kalian. Hati-hati, jangan sampai lepas. Kalau perlu, kalian bunuh. Baik, bos. Tapi bos, sekarang ini ada yang suka kemari bos. Mencurigakan lagi. Sebuah bajai. Jangan meledekin gua ya. Enggak bos, swear.
dia suka nyorotin lampu ke muka saya, bos. Siapa yang berani ngambil bola itu di rumah hantu itu? Saya! Iya, tar dulu dong. Sekarang coba ambil. Ah, rumah situ mah udah gak ada hantunya. Iya! Yuk, kita ambil! Chan, rumah itu udah gak serem lagi, Chan. Udah bukan rumah hantu lagi. Hantu! Mama!
beraksi di bawah terik matahari. Keluargaku pasti.